Ini kangkungnya enak sekali. Tempenya kering. Hari ini aku tuh mau masak tumis kangkung sama oseng kikil cabai hijau. Karena aku udah lama gak masak kikil, jadi hari ini aku mau masak menunya kikil cabai hijau dan tumis kangkung. Ini bahan-bahannya udah aku siapkan, tinggal kita masak. Assalamualaikum, hai sanak dulur. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, seperti biasa, jadi hari ini tuh aku mau masak oseng kikil sama tumis kangkung ya. Karena udah lama aku gak masak kikil, jadi suami aku minta masakin kikil karena dia suka sekali. Karena aku gak ada bawang merah, jadi aku pakai bawang putih aja ya. Ini ada bawang bombay. Ini kita bagi nanti untuk kangkung separuh, untuk tumis cabai hijau separuh, untuk segikil. Nah, ini untuk cabai hijau, untuk oseng kikil. Nah, ini untuk tumis kangkung ya. Nah, ini cabai hijaunya kita campur sama cabai rawit merah ya, dari setan. Untuk tomatnya satu buah aja, kita potong dadu. Kita tumis dulu cabai untuk numis kangkung ya. Sekarang kita tambahkan garam ya. Kemudian penyedap rasa. Dan gula. Aduk. Masukkan kangkung ya. Kemudian kita masukkan bawang bombay. Main sini bawang putih. Biar dia wangi. Mantul.
Wanginya itu menggugah selera ya. Ini kita kasih air raja sedikit biar dia agak sedikit berkuah ya. Oke, ini kangkungnya udah mateng. Siap kita sajikan ya. Langsung sekaligus kita tumpahin kuahnya. Mantap. Ini namanya ca kangkung bawang bombay. Bawangnya banyak ya. Mantul. Nah, sekarang kita mau menumis bumbu-bumbu untuk oseng kikilnya ya. Kita tumis bawangnya dulu. Kemudian kita masukkan cabai hijau sama cabai rawit setan sama tomat. Ini terakhiran aja kita masukkan. Kemudian masukkan daun salam. Aku nggak ada serai jadi pakai daun salam aja. Masukkan bawang bombay. Masukkan kikil, kita aduk ya. Suami aku itu paling doyan dia makan kikil ini karena dia favorit banget sama kikil. Kalau dimasakin kikil satu mangkuk habis untuk dia sendiri ya. Tambahkan air sedikit biar nggak terlalu kental karena kikil ini kan lengket. Tambahkan garam. Itu anak aku juga udah bangun tadi aku diambil. Masukkan penyedap rasa. Kemudian gula ya. Sayang, tambahkan kecap ya biar ada warna biar lebih cantik. Tuangkan. Ini mantul sekali ya. Ini dia oseng kecap kikil cabai hijau. Karena ditambahin kecap jadi dia warnanya berubah ya. Cabai hijaunya banyakan di bawah ini. Mari makan sana. Ini ada tumis kangkung, ada goreng tempe, dan ini ada kikil cabai hijaunya tadi ya. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wakina azabannar. Ini kangkungnya enak sekali. Tempenya garing. Kita cobain pakai nasi ya.
gitu. Nah, kikilnya ini terlalu kecil aku motongnya, jadi enggak terlalu kelihatan ya bentuknya. Cuaca lagi mendung, makan yang hangat-hangat, nikmat ya. Bom-bom baik. Rasanya manis, rasa bawang bombay itu ya. Kalau aku biasa masak kikil itu, biasa aku masak cabai hijau atau aku pindang ya. Kalau sana-sana yang di luar sana, kira-kira enaknya dimasak apa gitu. Hmm.
Alhamdulillah nikmatnya hari ini. Oke, sanak dulur, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Dan yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video-video yang ada di channel YouTube aku. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.